Rian kan kemarin di kosan. Ah, sekarang di jalan. Nah, enak mana, Yan? Biasa kalau di sini tuh paling ramai. Kok tinggal sisa kalian tinggal berdua? Iya. Ya kan jujur. Ya kan? Ya ngamen. Oh. Abang nanya, kerja PT MM Sejahtera Maju Jaya tuh PT apa sih? Amin, amin, amin. Hanya butuh waktu aja ini karena kena ini ya kan, kenapa? Iya, kena pergaulan. Lepaslah. Kalian hanya butuh waktu aja. Ya kalau udah ada dalam hati pengen berubah, ya alhamdulillah gitu kan. Mudah-mudahan itu salah satu jalannya. Karena kalau bukan kita yang merubah, siapa lagi? Kalau kayak abangnya, abang cuma bisa nasihatin aja. Yang merubah kan diri kalian gitu kan. Kayak dewa-dewa, kemarin dia curhat sih sama abang. Cerita. Oi, dek, mau mana, dek? Punya siapa ini? Besera, ha? Macam kapal pecah. Apa? Hah? Orang-orang sana? Oh. Itu apa dengan kantong? Air. Hah? Air. Air apa? Air. Oh, air. Apa lagi? Ini tas siapa? Kenapa? Oh, udah kaya dia. Ini Rian, pengantin baru. Gimana kabarmu, Rian? Baik. Tas dulu. Itulah. Makin kurus kamu? Makin kurus. Makin kurus. Ini tas siapa? Tas aku juga. Hah? Tas aku. Tas kamu juga? Iya. Mau balik? Ini apa isinya? Sampah? Gede kali? Wes gitu caranya ya. Lewat orang, wih minta rokok katanya. Wes. Gitu Dan ya. Tak kawan. Oh kawan, oh kenal. Kenal oh, oh pikir tak kenal tadi. Hah? Ya, iya, abang pikir tak kenal. Wih, bagi rokok dulu ya. Enggak ya? Gimana kabarmu? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Mamamu pasti nonton nih. Nah, ini Dan ini ya. Kita sampaikan apa yang mau kamu sampaikan. Mamamu pasti senang nih. Ah, kamu ceritakan apa cerita? Cerita kehidupan jalanan. Ya, gitulah. Ah, cerita apa? Gitu apa? Kamu mau ceritakan. Oke, siapa kamu manggilnya Mama, Ibu? Mama. Mama Dani, alhamdulillah Dani KTP-nya ada siap. Hari Jumat. Sudah siap. Kamu udah rekam kemarin? Udah rekam semalam, kayak tadi. Tadi pagi. Semalam tadi kemarin di mana nih? Tadi pagi. Tadi pagi. Rekam di mana? Di Skupa, tapi kamar. Oh, siapa yang antar? Ini bos. Oh ya, sama siapa? Sama Jimmy. Oh, sama Jimmy. Kalau sama, bukan sama Rian ya? Kalau sama Rian apa tanya ya kan, betul tak? Betul Rian? Tidak betul kan ya? Tahu. Oh, tak tahu. Oke, okay, Mama. Mama, kamu pasti nonton pasti lihat ini. KTP-nya udah siap. Tadi kamu rekam. Iya. Abang antar balik lah. Mana? Tempat mamamu. Ngapain di sana, Bang? Nyusahin orang tua lagi. Oh, nyusahin orang tua. Oh iya ya. Kamu tak mau balik? Balik sih nanti lah kalau udah mapan lah Bang. Kemarin mamamu nonton, habis itu dia lihat, dia DM ke Abang, dan itu Dani dulunya anaknya baik katanya. Dia kirim juga ya. Abang lihat fotomu waktu kecil itu. Kamu comel waktu kecil ya? Dari DM bukan. Yang DM-mu? Tada, kamu tak dikenal. Tada. Iya. Jadi apa mau sampaikan? Mamamu nonton nih, bilanglah Mama KTP udah siap nih, Mak. Ya. Kemarin suruh kerja sop ikan katanya, tempat kakekmu. Kerja, pergi sana. Enggak sih, enggak sudah. Enggak mau nyusahin orang saudara gitu lah, Bang, sekarang, Bang. Oh, yes, mantap, gitulah. Tak mau nyusahin orang saudara, tak mau nyusahin orang tua. Nyusahin diri sendiri tak apa-apa. Oh, yes. Mantap. Apa motivasi Dani di jalanan? Coba kasih motivasi. Motivasi apa perubahan Dani? Tak ada, belum ada jalan keluarnya. Tapi kamu mau kerja kan? Iya, besok. Oke, insyaallah nih Mama Dani. Ini Dani bentar lagi mau kerja. Ya mudah-mudahan aja lah.
selesai terselesaikan dia di jalanan, tak di jalan lagi. Ya. Bosan juga Bang ini. Bosan terus. Bosan gini kayak gini terus. Ini bosan Bang. Ya. Sama anak udah. Ya. Mau sampai kapan lah ya kan? Mamamu selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Mudah-mudahan di satu saat nanti doa itu akan terijabah. Nah, ngomonglah. Makasih Mak atas doanya Mak. Ah, nangis. Oh iya. Ya, Mama Dani, Dani orangnya ya kayak gini. Dia kalau dimarah dia nangis. Apalagi dinasihatin nangis dia. Cuman keadaan yang membuat dia seperti ini. Sebenarnya bukan keinginan juga ya kan? Kak, tuntutan kehidupan. Kena pergaulan sama kawan-kawan ya kan? Misal, lingkungan. Nyesal. Udah ini ya, udah terlanjur apa namanya? Udah terlanjur terjerumus ya. Untuk melepaskan itu agak berat, susah ya kan? Butuh waktu. Bisa-bisa tapi butuh waktu. Insyaallah Bang, aku memang udah niat dalam hati kan berubah. Amin. Kita doakanlah. Jadi buat yang nonton video ini, kita doakanlah saudara kita yang di jalan. Mungkin saat ini dia tak bisa lepas dari kehidupan ini. Ya, satu saat siapa tahu ya kan, dia bisa melepaskan dengan kehidupan jalanan. Ya macam bukan kita hanya pele kan, bukan, cuman ya kita doakan aja lah yang terbaik untuk mereka gitu kan. Karena kita tak tahu nasib orang tuh ke depan tuh gimana. Mungkin saat ini dia butuh waktu aja untuk lepas dari ini ya kan. Jadi di kantong apa? Ada isi tak? Ada dompet. Dompet. Ada duit? Ada. Yang lain tak ada? Lagi bapak lagi ngirim duit nak beli HP. Oh, orang, oh ya, berarti orang tuamu sayang sama kamu ya kan? Cuman kamu aja yang degil sikit ya kan? Degil-degil jambu lah, tak degil-degil kali. Terus Rian. Eh hey, Rian, mana biasa ke sini ramai ini? Oh ya, Dewa kemana? Dewa pergi hijrah, karena dia udah bosan dia dengan kehidupan di sini bersama suaminya, istrinya, suami istri hijrah ke Uban. Ngekos di sana kan? Ya. Tinggal sisa-sisa puing-puing orang-orang inilah lagi. Ini puing-puing serpihan-serpihan. Ini suami Haryati mana? Firman. Firman. Oh, Kuban juga. Jadi suami Haryati Kuban juga. Firman. Tuh Sirian lagi tidur. Sinilah Dani. Itu siapa Rian? Anak kecil. Dek, sini. Anakmu. Woi, Rian udah punya anak. Oh, anaknya udah gede. Eh, istrimu hamil ya? Hah? Hamil istrinya? Hamil enggak? Belum? Enggak hebat lah. Tak hebat lah. Tak. Wes, mantap. Rian, pertama kali saya jumpa sampai sekarang saya tengok dia agak makin kurus. Kau tengok lah perbedaannya itu. Apa bajunya yang kecil? Bajunya. Rian kan kemarin di kosan. Sekarang di jalan. Nah, enak mana, Yan? Enak jalanan. Bebas ya? Bebas. Abang antar balik lah. Iya, Bang, nanti. Balik, serius. Oke, dokumen-dokumen Rian nih di sini dibawa dia. Sempat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ngeri juga, surat nikah, kakak, semua di sini kan? Hilang hantar surat, aku pulang bisa buka TV. Kamu tak usah hantar surat, sekalian aja bawa istrimu sama kamu tinggal di Tiban. Abang, aku tinggal sama orang surat aja. Tak mau tinggal sama? Mau apa, keluarga aku, bunuh saya. Oh, di Tiban itu siapa? Maklumku, kakaknya anakku. Oh. Kakak pertama. Kok makin kurus, makin pucat, Dian? Kenapa ada lagi pucat, Pak? Iya. Kenapa? Biasa perempuan yang pucat kalau tanda-tanda hamil ya kan? Ini kalau laki-laki pucat nih, tandanya apa nih? Laki-laki punya anak. Tanda mau punya anak. Aduh. Jadi kalian tidur malam di sini ya? Malam-malam sini ya. Sini? Ini, sana. Oh, tak sini, di sana? Hah? Biasa kalau di sini tuh paling ramai. Kok tinggal sisa kalian tinggal berdua? Iya, kami pengundingan.
penghuni kekal. Oke, sekarang istrimu mana? Kemana tadi? ATM. Oke, istri Rian kerja di PT MM Maju Jaya Sejahtera. Ya kan, jujur. Ya kan? Ya, amin. Abang nanya, kerja PT MM Sejahtera Maju Jaya tuh PT apa sih? PT MM. Ngamen tadi bawa ukulele. Si Firman tak ada lagi di sini. Si Buyung tak ada. Si apa lagi? Angel? Acil. Oke, okay, Acil. Sorry. Sorry, ada tersinggung apa? Apa namanya? Tak tidak bermaksud menyinggung ya kan? Tidak, bukan. Acil. Anita. Buyung sama ceweknya itu. Serius? Sana juga. Dia gimana? Dia ngekos di sana ya? Ngekos di sana ya. Kalian ada chat dia? Orang kan kenapa? Kalian kan baru balik dari Uban kan? Iya, Uban. Jumpa. Kalian berapa hari di Uban? Dua, dari hari Sabtu. Sabtu? Ya. Balik sini hari apa? Senin. Oh, kenapa? Tak enak di sana? Enak, Pak. Tapi kalau hari-hari biasa begini kan mesti nyari duit. Oh. Tapi kan ngejar karirnya. Ini mau jalan lagi. Mau ke mana? Tapi mau kerja. Mau kerja. Ah, mau kerja katanya. Ah. Apa masih jiwa berkelana masih menjiwai di badan? Masih belum? Masih mau jalan-jalan jauh lah. Soalnya kemarin ada kerjaan nih untuk Rian, cuman di situ tak ada mesnya. Ya. Kalau ada mesnya nah, nih kayak si Dani dia mau kerja di Karwas, cuman alhamdulillah dapat ini, dapat apa? Dapat mes. Apa? Kerja itu harus nikah gitu. Jimmy ngajakmu. Udah ikut aja, kan ada mesnya. Indira kayak mana? Bawalah. Oh. Iya, nanti gak mesti jam mes dia. Kan ada surat nikah, makanya itulah gunanya kalian nikah, itulah gunanya surat di saat itu. Oh. Oh, tunjukin aja suratnya. Nikah, kalau kalian masih ngajak atau perlawan, pacar di luar, gak dikasih moral. Iya. Nikahnya kan bisa. Atau gini aja. Untuk sementara, kalian tinggal situ. Nanti kalau udah ada penghasilan, kalian kos aja. Udah gas aja. Ya, mau digas ini bang. Menyerung AP. AP itu urusan nanti lah. Iya, menyerung AP nanti ikutan jalan. Gak ada kan komunikasi makasih. Cari AP untuk jalan-jalan. Bukannya cari duit, bisa biar bisa jalan-jalan. Iya. Ya nyari uang iya kan. Intinya itu untuk komunikasi loh bang. Kita keluarga. Enggak apa-apa. Ya. Iya, makin kurus kalau Rian. Mana ada? Aku kan lagi gitu. Kok makin pucat? Makin pucat. Ada nih makin pucat, perut makin buncit. Makan tidur. Mana anak kamu kan tadi mesti tidur. Dia berubah juga. Kalau udah berjalan kenapa berhenti semangat? Amin. Hanya butuh waktu aja ini karena kena ini ya kan, kenapa? Iya, kena pergaulan. Ya abang tahu sih, banyak sih yang cerita sama abang. Ya kalian-kalian ini, maksudnya ada beberapa ketemu sama abang gitu, empat mata gitu kan. Cerita, ya sebenarnya sih dalam hati yang paling dalam itu pengen berubah. Cuman keadaan, kondisi, kawan, pengaruh kawan itu yang buat kalian berat untuk melepaskan itu kan. Tapi kalian pergi dari lingkungan ini, ya insya Allah, ini, lepaslah. Kalian hanya butuh waktu aja. Ya kalau udah ada dalam hati pengen berubah, ya alhamdulillah gitu kan. Mudah-mudahan itu salah satu jalannya. Karena kalau bukan dari kita yang merubah, bukan siapa lagi gitu. Ya. Karena kalau bukan kita yang merubah, siapa lagi? Kalau kayak abangnya, abang cuma bisa nasihatin aja. Yang merubah kan diri kalian gitu kan. Kayak dewa-dewa kemarin dia curhat sih sama abang. Cerita dia gak bilang kalian, maksudnya dia bilang diri dia gitu. Sebenarnya sih udah jenuh dengan kehidupan jalanan ini. Sebenarnya sih pengen lepas gitu, cuman belum ada jalan. Makanya dia pergi itu hijrah. Belum ada jalan. Ya cuman tak tahu lah. Karena namanya kita kan hanya bisa jalanin aja. Untuk kedepannya kan
kita tak tahu. Ya, coba aja apa salah kita coba kan. Cuman mau sampai kapan lah gitu. Kita kenal udah berapa lama ada nih? Setahun lebih kan, hampir 2 tahun kan. Abang lihat masih juga kayak gini kan. Tapi alhamdulillah lah untuk tahun detik tahun-tahun ini udah ada pengen ini kan, pengen pergi dari kehidupan ini kan. Karena kalian yang bikin kalian betah di sini kawan-kawan kan. Iya. Coba kalau Dani sendiri pasti tak mau di jalan kan. Iya Rian, kalau Rian apa? Kena kawan, kena pengaruh kawan. Misal lah, abang kasih contoh lah misal. Rian ini sendiri kawan kayak si sekarang kan Dewa udah tak ada lagi di sini, oke? Okay? Dani bentar lagi dia mau kerja, otomatis tinggal Rian sendiri. Ah gimana? Balik rumah dia, banyak dia di jalan di sini. Ah ya kan, balik rumah kan? Gitu. Pasti gitu. Jadi harus diputuskan mata rantai kalian satu-satu. Kayak kemarin kalian ngekos kan? Rian ngekos, Dewa ngekos. Nah, ini yang lain udah ngekos jadinya. Kalian balik ke jalan, jadi balik lagi ke jalan semuanya. Iya kan? Masih? Masih di bangunan lama kerja. Tapi tinggal sendiri. Suami Ariati udah pergi. Iya, tinggal sendiri. Jadi pengaruh kawan, lingkungan kan? Rian, apa nanya? Waktu di kosan kemarin, kamu lebih banyak di kos apa lebih banyak di luar? Banyak di luar ya? Enggak aktivitas. Ah, lebih banyak di luar kan? Makanya kalian kalau di kos percuma juga ya kan? Iya, kalau di kos ada kerja mau. Iya. Ini enggak ada kerja. Betah uang. Jadi kerjaan lu hari ini enggak mau sama dia. Ya. Juru dipijit ya kan? Iya, yang capek. Tapi lebih enak juga, soalnya apa ya? Kita dapat duitnya per bulan kan, daripada per hari. Nampak hasilnya. Walaupun 1 juta nampak bentuknya. Tapi walaupun dapat dihitung kita ngamen 1 hari 100 pasti tak nampak kan? Atau kalian ngamen, abang pegangin uangnya. Nanti sebulan sekali kalian gajian. Oh, itu dia, Bang. Ah, apa itunya? Iya. Bisa. Aku nyeleng. Iya, kemarin tak nyeleng anak, Bang. Bongkar lagi. Aku sakit itu. Sakit aku kemarin. Kapan? Kemarin ada yang Agung, habis Agung. Oh ya, Agung mana sekarang? Di Bandung. Tak ada jumpa? Di Bandung balik rumah. Oh, jadi Agung dah balik. Baguslah salah satu kalian pergi mencar. Ini sisa tinggal 2 orang nih. Pue. Arman mana? Arman. Opik. Opik abang ketemu tadi sama anak pang situ. Anak pang itu. Anak apa? Rian, tapi kalau di sini nampak buncit perutmu. Memang buncit ya. Oke, Rian lagi hamil 3 bulan, bukan istrinya yang hamil. Oke, saya nak cerita sikit. Kalau sebagian Dewa udah tidak di sini. Firman suami Haryati tidak di sini lagi. Buyung Agung, nah, tinggal inilah. Tinggal Rian sama istrinya Dani sama Arman Opik ya. Kisaran 4 orang. Tapi malam kemarin abang lihat ada Buyung deh kayaknya. Tanda ya. Oke, kemarin tuh Dewa ada curhat sama Bang. Sebenarnya sih pengen lepas dari kehidupan jalanan ini, cuman dia belum ada jalan. Belum ketemulah jalannya itu kayak mana. Jadi kita tuh kalau udah ada sedikit aja pengen berubah, ya insyaallah ada jalan gitu. Jalannya jauh. Ya. Nah, ini kebetulan nih si apa sih Dani juga mau kerja nih, kita doakan aja lah. Dia mau kerja di daerah Bengkong ya, ada Bengkong. Depan ini ada minum. Oh iya, tahu bang. Halo, sini. Di cucian mobil apa motor? Motor. Tapi dapat mes kan? Oke. Okay. Gajinya ke satu motor 5.000. Ya itulah abang tawarin kemarin.
Kan ada abang pernah nawarin kalian kan? Nawarin batas segini, bulan atau? Ya. Pokoknya dia bagi hasil lah. Kalau 16 kan? Ya. Kasih 7.000 kemudian 5.000. Ya. Tapi kalian dapatnya per bulan? Bisa diambil per hari, bisa per bulan. Tapi yang mau sih per bulan sih. Biar ya, nampak biar nampak hasilnya. Oke, kita doakan aja lah mudah-mudahan orang ini sedikit demi sedikit tak di jalan lagi. Kenapa? Tapi waktu kerja kemarin kenapa kalian tak mau? Apa yang ditawarin di sini kerja bakso itu? Males mah. Kan pernah kemarin waktu Rian belum nikah. Ya abang nih. Iya. Mana ada. Tak ada jumpa lagi. Ada jumpa. Sekitar ya. Yang dibawa Shopee dulu dia. Itu ada gagal dulu tuh. Bohong-bohong aja gede. Kerja di Wonogiri, Wonogiri. Omongnya jelas, katanya mau interview. Pai dia pernah kerja situ. Dan ini kemarin dia nangis ya kan, waktu dinasihatin Pak Ustadz kan. Nangis dia kan. Berarti hatinya tuh udah lembut lah, udah ada pengen berubah. Cuman kapan belum mengaku interview? Nanti kita. Rian udah belum? Belum ya? Mau di rupiah kok. Ayolah kapan lah, ada waktu nanti lah ya. Cuman dia tak boleh di sini nih, tak boleh tempat apa. Maksudnya kurang ketika dibacakan ayat-ayat kalian tak fokus. Dia harus tempat yang tenang gitu. Kayak si Nita-Nita itu sebenarnya mau apa rupiah dia kabur. Dia kemarin tersampuk dia kan. Demam dia kan, nampak hantu di situ kan. Iya kan? Mana gak nampak hantu? Tahu tersangkut? Abang. Apa ada nih? Teguran. Ah. Oke lah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.